Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، قوم مسلمين والمسلمات، إخواتي وأخواتي وأمهات، بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم. شكر kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dia paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Kemudian nikmat as-sihhat wal farah. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu. Kita sampai di tempat ini di Masjid As-Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di Jannah Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita menjadi orang yang sering bersalawat dan salam ketika mendengarkan atau menulis serta membaca nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersalawat sekurang-kurangnya alaihi salatu wassalam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan di poin yang ketiga. Mohon maaf yang kemarin tidak hadir, tentunya kaki ketiga apaan. Nah, poin ketiga jemaah, ya tentunya saya ulang dengan cepat, ya alias ringkasnya, ayat yang paling mulia ini telah kita baca ada tiga buah hadis. Mohon maaf, ada empat hadis. Yang pertama hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menunjukkan ayat yang paling mulia. Kemudian hadis yang kedua datang dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Safar atau nama kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, yang intinya yang seorang menyamar menjadi manusia tersebut mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur sepanjang malam yang tetap dalam penjagaan Allah dan tidak didekati oleh syaitan, dan ketika paginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta pembenaran kepada Rasul SAW dan Rasul ia membenarkan peristiwa tersebut dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Hadis yang ketiga ialah hadis yang datang dari beliau juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang paling mulia, tidaklah ia dibaca di rumah ia yang ada syaitannya, ya dia akan pasti keluar alias kabur. Itulah ayat kursi. Dan hadis yang keempat ialah yang datang dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu radhahu mengatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, ya dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 poin dari ayat kursi ini. Yang pertama ialah dari ya ungkapan Allah la ilaha illahu, yang artinya ialah Allah tidak ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Allah semata-mata.
Itulah barangkali ungkapan kita yang Allah, ya mohon maaf, yang Rasul anjurkan kita untuk membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ketika pagi dan sore. Itulah pernyataan la ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata. Selain Allah batin. Telah kita sebutkan di dua ayat surah Al-Hajj ayat 62 dan surah Luqman ayat 30 di mana Allah mengatakan ya tentang bahwasanya Allah yang berhak disembah selain Allah itu batin. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kalimat huwa terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 62. Kemudian dalam Luqman ia tambah menyebut kalimat huwa, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal alimul kabir. Kita lanjutkan yang kedua yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama yang mewakili dari nama-nama Allah yang lain. Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, tidak butuh dengan makhluk sedikit pun. Sebaliknya kita manusia makhluk yang lemah, di mana Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia diciptakan dengan lemah, berarti apa? Butuh kepada orang lain, butuh kepada ya benda yang lain untuk membantunya untuk bertahan hidup. Kemudian Al-Qayyum, di mana Allah memiliki sifat ya dengan sendirinya menciptakan, mengatur dan ya mengayomi semua makhluknya. Nah, kemudian kita akan sambung insyaallah ya poin yang ketiga ini. Padahal begitu banyak keterangan lagi, kita singkatkan karena waktu yang sangat sedikit sekali. Tapi kita berbahagia insyaallah besok hari libur baik. Nah, kalaupun kita mau lanjut masih tanggal tua 25 sudah gajian yang Jepang. Baik, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Datang kalimat ini menyebutkan atau memberitahukan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana artinya ialah la ya'tari naqsun wa la ghaflatun wa la dhuhurun 'an khalqihi bal huwa qa'imun 'ala kulli nafs bima kasabat shahidun 'ala kulli shay'. لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمامه أو من تمام قوميته أنه لا يعتري سنة ولا نوم. Artinya apa? Allah tidak akan ya mengalami sedikit pun sifat kekurangan. Contoh manusia akan mengalami kelelahan sekuat apa itu? Bukankah Nabi Allah Musa AS ketika dia kabur dari negeri Mesir di hari kedua, hari pertama dia menjumpai dua orang berantem, terus yang minta tolong itu ialah dari sukunya Bani Israel. Kemudian ya, yang berantem pihak kedua dari sukunya ayah angkat yaitu Fir'aun dari suku Qibtiyah wa huwa Qibti. Tentunya yang dari Bani Israel minta tolong, wahai Musa tolong saya, ya dilerai sambil mengukul kepala orang atau menampar kepala dari suku Fir'aun tadi, tiba-tiba apa? Ya, jatuh mati semua, mati kota. Di hari keduanya ya ketahuanlah bahwa Musa yang membunuh. Fir'aun menyediakan pasukan untuk mencari anak angkatnya. Dan apa yang terakhir, di penghujung itulah Musa mendapatkan ada orang yang berteriak, di mana Allah memberi malaikatnya untuk menyamar jadi manusia, wahai Musa, sungguhnya Fir'aun dan sebagian tentara akan mencari ente orang.
RT sudah tahu penggunaan kajam dari Fir'aun. Cepat keluar. Keluarlah dia dari Mesir menuju Madian. Biasam ini katakan kepada ulama tafsir, beliau ya sempat putus sendalnya. Dia anak muda dan dia tahu betul bagaimana kejamnya Fir'aun. Berkali yang kemarin terbunuh orang dekatnya Fir'aun. Dan dia pun lari, dia sambil mengintip-ngintip alias mendap. Di siang bolong. Kalau menjelang asar orang sudah bangun tidur, ini di siang bolong. Dia jam 1, teriknya panas dia keluar. Sambil diam-diam. Apa yang terjadi? Ya beliau pun ya mungkin di pagi hari sampai di kota Madian. Dan beliau pun duduk di sebuah pohon. Apa yang terjadi juga dia melihat dua orang anak gadis. Kisah ini Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Menakjubkan. Waktu kita terlihat sekali. Seandainya sampai jam 10 baru sekali. Nah, ini tafsir juga. Apa tafsir penjabaran? Di mana ada, di manakah lemahnya Musa walaupun dia yang termasuk orang yang kuat? Wahai kedua anak gadis, ada apa kalian ngantri? Wahai anak muda, wahai orang asing, kami ngantri menunggu orang-orang laki-laki yang bisa membuka tutup sumur tersebut. Jadi sumur punya orang kampung gede. Walaupun datang kita masih ya terakhir mendapatkan apa jatah mi air tersebut. Ya dia Musa alaihissalam dengan sendirian bisa menggeser pintu apa penutup pintu tersebut sendirian. Barangkali dia belum sarapan. Nah, belum dia nyala. Nah, dan tidak macam-macam. Kita kan lagi kenal minta bibi segala macam. Dia habis dia bantu udah dia kembali ke pohonnya bersandar. Ayo kembali ke ya Allah, begitu besar nikmatku pada nikmatku padaku. Tapi saat ini wahai Allah, anak butuh makan. Lihat. Nah, kalimat itu didengar oleh dua orang gadis tersebut dan dia pulang ke rumahnya kakek bapak yang sudah tua. Ada yang mengatakan Nabi Syu'aib tidak tepat. Seorang ya laki-laki yang tua saleh kaget kenapa pulang cepat. Cerita laki-laki yang tampan, amanah, jujur, enggak macam-macam, kuat dan perkasa. Apa kata orang tuanya? Cepat susul segera bawa kemari. Dan anak gadis enggak macam-macam juga. Lebay itu orang Jakarta, enggak lebay ya. Wahai anak muda, bapak kami mengundang anda ke rumah untuk membalas budi baik yang kau berikan kepada kami. Oke. Dari A sampai Z diceritakan oleh Musa kepada ya orang tua tersebut dan orang tua tersebut menenangkan hati Musa alaihissalam dengan mengatakan najabuta minal qaumi dhalimin. Wahai Musa, engkau selamat tinggal di tempat ini. Kenapa tidak sampai kekuasaan Fir'aun di sini? Kalau Bekasi Barat bukan lagi jajaran Ahok. Nah, itu maksudnya. DKI dong. Ikhwan, ya baik panjang dikali. Musa yang berbentuk kuat tersebut, dia lapar. Nah, ada pun Allah SWT tidak pernah mengantuk. Apalagi tidur. Telah kita baca ayatnya, seandainya Allah ngantuk tidur atau tidak ia mengurus satu detik tentang alam semesta ini, apa jadinya makhluk yang begitu banyak ya dan beredar di sana, kemudian dia terus mengalir seperti air angin yang bertiup. Ya, berapa juta titik hujan yang jatuh per detik, berapa juta jumlah makhluk di lautan dan di darat, semua Allah yang menciptakan dan Allah juga yang bertanggung jawab untuk menjaga rezeki. Makanya Allah Ar-Razzaq
zubur quwwatil matin. Nah, ini tentang apa? La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Dan berkaitan dengan al-qayyum tadi. Allah dengan sendirinya mencipta makhluk ini, dengan sendiri juga mengaturnya, menjata rezekinya, dan nanti Allah sendiri akan membangunkan mereka dari kuburannya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, wala naum, tidak juga apa? Tidur. Jangankan tidur, mengantuk tidak pernah. Sudah, jemaah Allah muliakan, ini sama artinya jika ada orang berkata, mohon maaf, di As-Salam ini siapa ketua masjidnya? Si Bulan atau Pak Saifan, Pak Pedang. Dikatakan beliau orang yang dermawan, alhamdulillah. Tapi orang masih apa? Ya barangkali dia akan pernah bakhil ketika dia sempit, mungkin tidak akan memberi. Ya, tapi jika datang ungkapan ketua DKM kita orang yang dermawan dan tidak pernah pelit. Nah, ini maknanya. Ya, berarti apa? Allah SWT al-hayah qayyumiyahnya tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kemudian hayahnya Allah tidak butuh kepada makhluk yang lain. Berarti apa? Allah mustahil disifati dengan ya dengan lelah, mengantuk, tidur, karena semuanya sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Adapun Allah memiliki sifat yang sempurna. Ya, kita cari lagi jemaah. Artinya apa? Ini ayat ada hubungan dengan kita yang tidur. Ya, kita yang mengantuk tadi. Dan semua ini sifat kekurangan. Dan Allah tidak akan pernah mengalami ngantuk apalagi tidur. Telah kita bahas tidurnya kita ya sampai 5-6 jam. Dan terus kita akan bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Dan ingat juga jemaah, ketika orang tidur, jika dia tidak ya bangun untuk sholat subuh, berarti apa? Dia dikencingi oleh syaitan. Hadis yang sahih menjelaskan seperti ini. Ada juga yang mengatakan orang yang tidak qiyamul lail, tapi makna yang pertama tadi itu yang paling tepat. Itu apa? Ketika orang ia dipanggil dengan suara yang keras azan di segala penjuru, ia suara azan yang begitu kencang dan begitu kerasnya, namun tidak bisa bangun. Berarti apa? Dua telinganya dikencingi oleh apa? Dan ternyata ketika orang tidur, ia di tengkuk kita atau di ujung sini ada ikatan, diikat oleh syaitan. Akan lepaslah ketika bangun kita berzikir tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Yang kedua jika dia berwudu. Yang ketiga jika dia salat, hilanglah tiga ikatan tersebut. Ini yang kita alami setiap bangun tidur. Nah, ketika orang berbuat hal seperti ini, dia akan paginya apa? Asbaha nasyiqan. Ia semangat. Kemudian apa? Dia tayyiban nafs. Jiwanya apa? Bersih dan tenang. Jika sebaliknya, ia khabithun nafs. Buruk jiwanya. Dan dia apa? Kaslan, malas. Ini yang harus kita kembangkan jawab. Ya terus terang saya katakan, kalau bukan kedua orang tua yang memampah atau menggendong bahkan atau menarik menyuruh anak-anaknya ke masjid, siapa lagi? Guru privat paling 2-3 jam di rumah itu juga mengajarkan. Membawa ke masjid bukan guru privat, bukan pembantu, bukan supir, kita orang. Dan kita mohon kepada Allah dengan kita ya membawa anak-anak kita ke masjid, upaya kita untuk mengamalkan satu ayat, qul a'udzu bi rabbil falaq,
Kemudian ke poin yang keempat, terus terang jamaah yang tidak mengikuti. Kalau tidak, ya subhanallah, begitu banyak. Ini tafsir jamaah, dia menjalar. Poin yang keempat, Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Berkomentarlah Imam Ibn Katsir rahimahullah, kata beliau, ikhbarun, ini pengkabaran dari Allah, bi'anna jami'a abiduhu, bahwa semua makhluk itu hambanya Allah, wa fi mulkihi, di dalam kekuasaan Allah, wa tahta qahrihi, dan di bawah kendali Allah, wa sultanihi, dan pengawasan Allah. Kenapa? Semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, ya milik Allah. Makanya para ulama memberikan ya komentar dari hadis, dari ayat ini. Ya, ada yang mengatakan ayat ini memiliki faedah besar. Yaitu apa? Tasliyatul insani 'anil masa'ib. Obat pelipur lara bagi setiap manusia yang ditimpa musibah. Bukankah ketika Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan istirja. Nah, kalau jujurlah kita mengucapkan itu bukan dari lisan tapi apa, bergerak dari hati, keyakinan yang penuh inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Tadi ini di bawah penguasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kendalinya Allah. Kita yang ada taslim, menyerah, dan sami'na wa ata'. Tapi lagi Allah mengatakan kalla innal insana yatgha. Sekali-kali tidak, semua manusia tersebut akan melampaui batas sombong aku. Sombong kata orang lain. Kapan? Allah mustaghna, jika dia melihat dirinya telah cukup, enggak butuh orang lain. Tapi ingat, apa setelahnya? Innal insan inna ila rabbika ruja. Tapi sungguhnya manusia yang sombong dan angkuh tadi kata Allah, nanti akan Allah kembali kepada Allah nanti. Makanya pas di ujung ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali nanti kepada Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin. Silakan berbuat kesombongan, keangkuhan, sekaligus kayak Fir'aun yang berani mengaku ana rabbukumul a'la, saya lah Tuhanmu yang maha tinggi. Silakan, tapi akan kembali di hadapan Allah, tunduk nanti di hadapan Allah. Kita akan keluar dari kuburan seorang diri tanpa memakai sandal penampung. Satu. Yang kedua, tidak memiliki alas kaki, nyetir. Naam. Yang ketiga apa? Tidak berkhitan. Panas matahari yang dekatnya hampir 1 mil jaraknya, dan tidak ada yang alat untuk kita berlindung, pohon untuk kita berteduh, air untuk yang kita minum. Berdiri di hadapan Allah di yaumil mahsyar, yaumul faza'il akbar, Allah kata dalam surah Al-Hajj, hari di mana orang semuanya tunduk dan diam, tidak ada yang berani berbicara. Ya, jangan Allah muliakan. Ini kita sambung nanti di depan sekarang poin kelima. Ya, man dzal ladzi yashfa'u illa bi idznihi, nanti sabar dulu.
Nah, ada pun tadi, ya, ketika orang membaca ayat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah, apa yang di langit dan yang di bumi, termasuk manusia. Ketika Allah ingin mengambil anak kita, membuat dia meninggal dunia, kita katakan inna lillahi, tapi itu memang jujur dari hati, sehingga apa, tidak ada yang namanya sifat dasar manusia ketika datang musibah innal insana layak lah, di lain layak. Lafil khusr kurang tepat, ada yang tahu? Ahsan, coba ulang surah ayat halaman. Baru kita apa serius belajar Al-Quran sudah hafal alhamdulillah. Lihat, innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia tersebut diciptakan banyak berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, jika mendapatkan musibah ya gerutu. Mau keluar ta'lim, mobil sudah bagus dicuci, takkan di salon, masuk depan itu seperti kayak tanah depan itu baik, kapal kita lepas ini, nah kayak danau, semi danau, nah harapkan kotor lagi gara-gara hujan. Lihat ungkapan gara-gara hujan bisa mengurangi tauhid kita, cuma bukankah yang berkehendak menurunkan hujan Allah yang telah menentukan berapa juta yang titik atau tetes yang turun Allah? Kenapa tidak kita hiasi lisan dengan ucapan Allahumma sayyiban? Itulah perlunya tauhid yang Nabi SAW mengajarkan sahabatnya di kota Mekah, khusus 10 tahun nyantri 10 tahun dengan guru yang terbaik, ya, dengan guru asli tulen Arab, menggunakan bahasa Arab dengan kecerdasan yang luar biasa, butuh 10 tahun. Dan sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak lepas dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, setiap doa dan zikir tidak akan lepas dari menyebut nama Allah. Begitu indahnya kita bercermin subhanallah. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin fahassin, coba terjemahkan, ya Allah, ya ini kan sifatnya yang kita mengetahui dan kita mengakui, ya Allah, alangkah bagusnya penciptaan fisik, wahai Allah, luar biasa. Baik, dan pas di mana Allah mengatakan dalam surah At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, alangkah bagusnya penciptaan fisik kita ini, walaupun sumbing, jelek, itu kan kata manusia, cacat dan pengkor, picek matanya, umpamanya, itu kan kata manusia, jelek. Allah tidak pernah mengatakan itu jelek. Secara umum Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan di potongan itu terakhir kita memohon kepada Allah, fahassin khulqi, ya Allah, perbaikilah akhlakku. Jangan sebaliknya, fisik dirobah menjadi bencong atau menjadi waria atau menjadi wanita, merubah ciptaan Allah, sehingga ada digalakkan penyakit yang baru lagi, bete itu. Nah, itu yang paling tepat namanya, lagi bete alias galau. Enggak ada cara lagi untuk menghancurkan pemuda-pemudi Islam Indonesia. Sebutkanlah penyakit yang namanya lagi beki dengan dana besar, dua negara besar mendukung dan bekingnya, subhanallah. Tapi alhamdulillah budak-budak lagi sudah mulai apa, mati, kurang laris. Kenapa? Di luar kemampuan manusia. Alhamdulillah banyak orang yang sadar ketika dibacakan ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a
al-zina, berzina dengan berlawanan jenis laki perempuan, haram. Secara akal mengatakan itu hal yang wajar, ada ketertarikan kita dengan perempuan, ada, dan itu wajar kata akal. Tapi agama mengatakan haram, jangan dekati zina. Nah, bagaimana yang mereka yang mau melampiaskan hawa nafsunya dengan sama jenis? Persis kalau bahasa kita katakan, kata orang Arab, uquluhum. Apa arti uquluhum? Apa arti uquluhum? Akal mereka. Wada'uha, mereka letakkan, fi dungkulihum, atau fi dengkulihum. Itu yang tepat bagi mereka. Dan kita mohon kepada Allah ya, untuk menjaga anak-anak kita dan kita semuanya dari neraka. Amin. Nah, jadi orang yang membaca lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dia akan terobati musibah yang datang-datang dari Allah. Anak yang meninggal, Allah yang mengambil titipannya. Lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun berdoa dengan doa apa yang Nabi sabdakan, Allahumma ijurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin. Dan kesabarnya kita dihitung ketika datangnya musibah. Ya, kalau sudah 5 hari sabar, semua orang bisa. Walaupun berat, nah, di balik berat itulah ada pahala yang besar. Dan tadi katakan innama sabru 'inda sabratil ula. Hanya saja sabar yang dihitung pahala ketika dia awal datangnya musibah. Memang berat, betul. Dan semua orang mengalami itu. Baik. Poin yang kelima ialah firman Allah mengatakan man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada satupun manusia atau makhluk manapun yang bisa memberikan syafaat melainkan siapa yang Allah berikan izin. Kisah yang panjang, waktu yang pendek. Barakallahu fikum jami'an. Hadis yang dikenal dengan hadis syafa'ah tertuang dalam Sahih Bukhari yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di nomor 4712. Kalau menggunakan syarahnya Fathul Bari di jilid yang ke-9 halaman 311. Nanti pulang terjemahkan atau dicari jemaah. Intinya apa? Hadis syafa'ah. Ketika manusia dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di lapangan yang luas, di padang mahsyar bahasa kita, di mahsyar dalam kondisi tadi apa? Tidak beralas kaki, tidak memiliki sehelai benang pun yang kita pakai, dan kembali tidak berkhitan. Ketika beliau menyampaikan sabda ini, di samping beliau ada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, apa tidak malu si budak melihat anu si budak? Nabi menjawab, wahai Aisyah, wal amru ashaddu. Ya, situasi hari itu wahai Aisyah lebih menekankan sehingga orang tidak mampu untuk mengangkat kepala. Diam. Apa yang ya orang inginkan, ya Allah, sampai kapan penantian yang panjang tersebut? Ya, kalau kita orang yang mengikuti sunnah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, penantian yang panjang itulah kita akan mendapatkan, ya, al-hawd, telaga yang dimiliki oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri yang akan menuangkan. Silakan minum. Tentunya beliau akan mengenal kita dari apa? Bekas sujud, ya, atau bekas wudu yang bercahaya tersebut. Tentunya ada faktor-faktor yang lain, termasuk ya, yang beliau anjurkan kita untuk ya, apa namanya? Karena ada orang komentar
semakin panjang jenggotnya semakin cerdas. Nah itu ada orang pun ada, saya orang. Nah kita lawan, ya kita jangan mindir. Dia bukan nabi, bukan rasul. Kita akan hadapi dia dengan 7 buah hadis yang sahih tentang dianjurkannya memelihara jenggot. Bukan nabi dia orang. S13 yang dia miliki, S13 sekalian. Jangan kita pernah bergeming dengan ucapan dia. Buktikan nanti jemaah, kita akan mendatangi Rasulullah SAW minta seteguk air. Kalau kita di muka bumi ini dan meninggal dunia dalam kondisi sengaja kita mencukur jenggot kita, pelontos, bangun nanti juga pelontos. Beranikah kita melihat wajah Rasul? Dan beliau telah bersabda 7 buah hadis yang sahih. Apa yang kita akan katakan? Oh, kan ada yang rata semakin panjang semakin goblok ya Rasulullah. Sabda siapa? Nah, mana yang kita ikut jemaah? Jangan jawab. Jawab dengan hati kita. Kata orang biar Anda akan bangun sendirian di yaumul mahsyar, nanti dia dalam kubur sendirian. Enggak ada yang membantu kita. Enggak ada. Kecuali orang yang yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Salimkah hati kita? Tundukkah hati kita? Kita menentang 7 buah hadis. Ya, pantaskah kita mengamalkan sami'na wa ata'na, bahwasanya perempuan harus menutup semua tubuhnya? Atau berani kita mengatakan teroris, berpakaian seperti ninja, eksklusif, kuno, kampungan, anak pondokan, enggak tren? Hati-hati bicara. Kita di hadapan apa? Syariat Allah. Dan Nabi telah sabdakan itu. Dan Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab. Apakah kita akan mengikuti sebulan yang profesor tersebut? Nah, kita mengikuti ya Nabi ini profesor. Ya kita harus garam cuma. Jangan melompong kayak kangkung. Oh iya, iya, oh iya, enggak. Dan dipinta oleh Allah Taala menjawab apa yang kita amalkan hari ini. Berapa banyak kita telah menerima hadis yang sahih? Alhamdulillah 300 hadis. Alhamdulillah. Amalkan belum mampu kita amalkan. Zikir pagi sore belum mampu kita amalkan dengan sempurna. Zikir sebelum tidur kita masih lupa. Kalau tidak diingatkan lupa terus. Mari kita sadar coba. Ya. Lagi-lagi kita berdoa kepada Allah dengan satu doa yang Nabi wasiatkan khusus kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma inna dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Hadis tentang syafaat yang begitu panjang di mana manusia ya tidak lagi mendapatkan bantuan dan semuanya mufakat untuk mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salam dan mengatakan ya Nabi Allah Adam, engkau manusia yang pertama, engkau diciptakan Allah langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus doakan kami wahai Nabi Allah Adam. Apa akhir penantian hari ini? Enggak bisa. Anak pernah dilarang jangan dekati pohon. Wala taqrab hadhis. Jangan dekati. Tapi saya dekati, saya makan buahnya. Sudah enggak bisa. Hari ini Allah sangat murka. Pergi ke Nabi Nuh alaihi salam. Sama Nabi Nuh mengatakan tidak bisa. Allah murka ini dan saya ingat dosa saya mendoakan manusia tenggelam semua. Sudah Ibrahim katakan sama, padahal Nabi yang mulia. Ibrahim mengatakan tidak, saya pernah berdusta 3 kali. Walaupun dustanya benar untuk menjaga agama Allah,
tapi dia melihat itu satu kesalahan bagi saya. Dan kata Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, saya pernah menampar orang kagak sengaja tapi mati. Datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dengan tawadhu'nya mengatakan, datang Nabi yang terakhir, ya Allah ampunkan dosanya. Nah, beliaulah yang mengatakan, ha anaga, inilah bagian saya. Karena setiap doa Nabi dan Rasul di muka bumi, Allah segerakan. Adapun saya tidak pernah beliau mengaminkan, wahai Allah, begitu durhaka orang-orang kudus ini, coba datangkan angin puting beliau, enggak ada. Wahai Allah, tolong jadikan kemarau panjang, enggak ada. Ya Allah, datangkan petir ataupun gempa bumi, tidak ada selama 13 tahun beliau di kota Mekah. Bahkan dizalimi, dicaci maki, dikatakan majnun, orang gila. Enggak pernah beliau mengatakan, ya Allah, hancurkan kota Mekah. Kenapa? Beliau hadir sebagai jaminan keselamatan. Bahkan bagaimana dahsyatnya orang-orang kufar menentang beliau, bahkan berdoa, wahai Allah, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik fa'tir 'alaina hijaratan min as-sama'i aw ikina bi'adabin alim. Wahai Allah, ini ungkapan orang-orang kufar di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengaminkan. Seandainya wahai Allah, kata orang kufar, apa yang kau oleh Muhammad itu benar, segerakan datang batu dari langit menghujat kami atau sekalian azab yang pedih. Kan Allah sambung dalam surah Al-Anfal tersebut, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum yang engkau hadir di hadapan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan pernah Allah menyiksa satu kaum jika senantiasa beristighfar kepada Allah. Jemaah yang Allah muliakan, akhirnya beliau pun sujud di hadapan Allah, kemudian mengangkat kepalanya, dan Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, pintalah engkau diberikan izin, berikan syafaat, engkau telah diizinkan. Beliau pun mengatakan, ya Rabb, umati, umati, umati. Kita lanjutkan insyaAllah, dan mohon bersabar jemaah. Tentu ada pertemuan yang ketiga, tidak ada. Baik, kita lanjutkan tanpa ada pertanyaan. Poin yang keenam ialah Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainat. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-19 di halaman 469. Ghafir ayat 19 di halaman 469. 469. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui apa yang menjadi curi pandang manusia. Lihat, ketika orang sendirian, dia bisa melirik kepada hal yang haram. Ketika ada yang melihatnya, mungkin dia tundukkan kepala. Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, curi pandang manusia. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia, Allah Maha tahu. Lanjutnya beliau mengatakan, Allah mengetahui madiha wa hadiriha, perkara yang telah lalu dan yang akan datang dan yang sedang berlaku, Allah mengetahui. Ya, kemudian ketika orang membaca ayat tersebut, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, tentunya membuat dia
ia merasa diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labi mirsah. Sesungguhnya Rabb, wahai Muhammad, kata Allah, ia memonitor, memantau setiap saat. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena begitu luasnya ilmu Allah Taala dan begitu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, Allah tahu detail. Kita lihat dalam surah yang lain menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah. Al-An'am ayat 59, halaman 134. Al-An'am ayat 59, halaman 134. Ada yang ketemu? 13. Pak Saifan ketemu? Kita terjemahkan. Wa'indahum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabis illa fi kitabin mubin. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Bukan ayat yang ke-80, surah yang sama. Ya, wahajjahu qawmu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'an wasi'a rabbi kulla shay'in. Membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal Dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Nah, nanti akan dijelaskan di poin yang ke-8. Wasi' al-kursi was-samawati wal-ard. Nah, poin yang ke-7 masih berhubungan dengan ilmu Allah. Wa la yuhiquna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ai la yaqtali'u ahadun min 'ilmillahi 'ala syai'in illa wa la yuhiquna bihi 'ilma. Tidak ada satupun makhluk sampai malaikat Jibril yang Allah utus untuk memberikan kabar langit kepada para al-anbiya'i wa rasul. Ya, Jibril hanya tahu perkara-perkara yang Allah berikan kepadanya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenal hal yang lain, apa yang Allah berikan wahyu kepadanya. Selainnya tidak tahu. Seandainya beliau tahu hal yang lain, beliau akan urung tidak berperang peperangan Uhud. Perang Uhud ia ditimpa kekalahan sebab satu ia perintah Rasul dilanggar oleh sebagian pasukan pemanah, sehingga apa? Ia tempat kosong tersebut ia menjadi tempat yang penentuan, dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masih kafir sebagai pendekar Quraisy, bangsawan besar, anak yang kaya raya dan jagoan luar biasa, melihat, oh inilah bodyguardnya pasukan Muhammad. Ketika kosong, dia pun membalik arah dan menyerang dengan pasukan kudanya yang lebih kurang 200 orang. Kalah kaum muslimin dan terbunuhlah paman Nabi yang beliau cintai,
Hamzah bin Abdul Muttalib dengan dimutilasi. Subhanallah. Dan terbunuhnya satu orang dai yang pertama yang beliau kirim dari Mekah menuju Madinah. Dengan izin Allah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berdakwah di kota Madinah, masuklah lebih kurang 7 orang pembesar orang-orang Ansar. 2 orang ini membuat lukanya hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan makamnya hari ini di Syuhada Uhud berdampingan. Jemaah yang Allah muliakan, tapi beliau tidak mengetahui hal gaib, namun beliau yang menggunakan baju besi, dan beliau pun ia sempat ditusuk dengan rantai besi dan menembus pipi beliau, berdarah, kening beliau berdarah, bahkan beliau punya gigi depan patah. Sihat. Subhanallah, Nabi yang mulia. Bahkan beliau ketika terdesak dia harus berapa mundur ke belakang mencari bukit agar ia serangan hanya satu arah. Lihat tahtiknya. Itu pun beliau terjerembab masuk ke lubang dan ditegakkan sekali para sahabat. Yang mana Allah melihatkan beliau tidak tahu hal yang lain kecuali yang Allah berikan tentang hal yang lain tersebut. Nah, itulah makna apa? Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengukurnya. Kisah yang menarik, yang mana Allah melihatkan ketika Nabi Allah Musa berlabuh dengan Nabi Allah Khidir. Ya Musa untuk berguru kepada Nabi Allah Khidir, ada ilmu yang Allah titipkan ya di hatinya Khidir alaihi salam, tidak dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya akhirnya mereka berlabuh, dan kemudian ya dalam sampan atau perahu tersebut muncul atau tibalah seekor burung kecil yang dia mengambil air sekali patuk gitu. Lihat wahai Musa dan Khidir, sesungguhnya apa yang kita miliki ilmu seperti burung yang mengambil air, apa yang tersisa ada yang basah yang di paruhnya. Itulah ilmu kita wahai Musa, adapun ilmu Allah seluas samudra ini. Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi kita bertanya untuk ngetes, wahai Abul Qasim, ya Muhammad, akhbirna 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Lihat. Kemudian jemaah, poin yang ke-8 ini pembahasan yang panjang, kita ringkaskan. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh. Ya, wasi'a luas kursinya Allah melebihi luasnya langit dan bumi. Kalimat kursi ada yang mengatakan ilmu Allah. Kalimat kursi ada juga yang mengatakan ya dua kaki Allah. Tentunya kita ya jangan pernah membayangkan bagaimana bentuknya. Kita hanya meyakini adanya dua kaki Allah. Tidak akan pernah sama dengan makhluk manapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'un basir. Wa lam yakul lahu kufuwan. Sudah, ini poin ke-8. Yang ke-9, jemaah yang Allah muliakan, ya wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak akan pernah lelah capek untuk mengurus keduanya, yaitu apa? Langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Karena Allah Maha Kuasa dan Allah lah Maha Segala-galanya. Tidak mungkin manusia akan bisa mensifati Allah kecuali apa yang Allah sifati dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jemaah yang Allah muliakan, wa huwa al-aliyyul 'adzim, dan dia Allah Maha Tinggi dan Maha Perkasa atau Maha Besar. Kalimat Ali menarik untuk dibahas. Kalimat Ali ia seperti kalimat al-aliyyu al-kabir, al-kabirul muta'al. 3 makna ini yaitu apa? Sifat yang yaitu nama-nama yang menunjukkan ketinggian Allah dari semua makhluknya. Ya, kemudian Allah tinggi zatnya. Allah bersemayam di arasy.
Tidak mungkin kita akan mengatakan Allah menguasai arasy. Al-istiwa yang dimaknai oleh ulama yaitu apa? Al-ulu atau ala wartafa, tingginya Allah, ya agungnya Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa ia mengetahui bagaimana Allah, enggak bisa. Kenapa? Kita hanya bisa mendengar apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa yang Allah sendiri gambarkan dari sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dari itu kita mempelajari sifat-sifat Allah, tidak akan mungkin kita akan mempelajari zatnya Allah. Kenapa? Tidak akan mampu. Kita akan membayangkan mengkajinya. Disinilah orang-orang yang ahli falsafat atau sebagian orang yang masuk di ilmu tariqat, ia yang ujung-ujungnya mohon maaf sinting dan gila. Tiga tahun saya pernah mengikuti tariqat. Kebanyakan mereka ingin mencari Tuhan, mencari Allah, tak ketemu jemaah. Karena dilarang. Jangan sekali kita memikirkan bagaimana zat Allah, tak mungkin. Kenapa? Tidak ada orang yang lebih tahu kecuali Rasul, dan Nabi tidak pernah menggambarkan zat Allah. Tapi apa? Sifat Allah. Tapi apa? Nama-nama Allah yang indah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Ad-Dayyan, Al-Mannan, Ar-Ra'uf, memiliki nama yang indah tersebut. Kalau kita menghafalnya, surga jaminannya. Jemaah yang Allah muliakan, ya begitu ringkasnya, seharusnya begitu panjang. Tapi melihat waktu sudah mulai tipis, saya mohon maaf ya dengan tidak nyaman barangkali. Lagi pula ya ini hari libur untuk kita, barangkali ya kita bisa dengan teman-teman keluarga di rumah kumpul. Tapi insya Allah ya Sabtu Ahad ke depan ada waktu 2 hari kita bisa untuk ya bertetangga, dekat dengan tetangga. Terus terang kita orang Jakarta, Pak, di sini enggak ya, bukan Jakarta. Kita terus terang tidak akan kenal tetangga kecuali jika di rumahnya ada bendera warna kuning. Paham? Sini kan? Karena bukan jajahan lauk. Kenapa? Kesibukan. Dan semua orang sibuk, walaupun dia tak sibuk. Dan alangkah ruginya seseorang yang hidup tidak kenal tetangga. Kenapa? Mengenal tetangga memiliki pahala yang sangat besar. Terus terang, jika datang musibah, bukan adik kandung kita yang nun di seberang pulau yang akan datang, tapi tetangga kita yang datang. Bukankah banyak hadis-hadis yang datang, termasuk Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Muliakan tetangga tersebut sekalipun kafir dan Yahudi. Jangan kita ya sebaliknya, ya enggak bersapa, bermuka muram dan durjana. Enggak. Justru bagaimana kita diajarkan berbuat baik, ya sebatasnya, bukan berlebihan. Walaupun dia Yahudi, Yahudi ya. Manfaatnya apa? Dengan akhlak yang baik, tegur sapa yang dan manis muka akan bisa memasukkan hidayah. Itulah Islam yang sungguhnya. Nah, bagaimana yang sama Muslim bertemu di Masjid As-Salam 5 kali sehari semalam? Ia bertemu di kantor di hujung jalan ataupun bermain di lapangan tersebut. Ini membuat kita lebih akrab. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu bain akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jemaah yang tidak ada hujah kita untuk saling tidak sapaan, saling tidak tegur sapa, saling memiliki hati hasad dan dengki, tidak mau kenal dengan orang lain. Yang penting gue beres, yang lain masa bodoh. Enggak. Al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Seorang muslim akan kuat dengan saudaranya. Dan tidak akan mungkin seorang muslim hidup tanpa orang lain. Nabi kita orang yang paling memiliki segala-galanya, tapi beliau butuh istri, bahkan istrinya 9 orang. Ya. Dia butuh teman dekat, dan dia butuh orang yang bisa curhat dengan 2 orang mertuanya.
dan dia butuh kepada menantu dua orang, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Adapun kita, subhanallah, alangkah sombongnya jemaah. Dan ini di sini enggak ada baik, sini enggak ada. Assalam, selamat semua insyaallah. Tapi kita jangan tertipu. Wasyaitan di hadapan Allah telah bersumpah, yaitu iblis. Wahai Allah, saya akan goda anak Adam. Saya datang dari arah depan, belakang, kiri, kanan. Wala tajida aktsarahum syakirin, dan tidak akan kau dapati wahai Allah kebanyakan hambamu yang pandai bersyukur, sebaliknya banyak yang tersyukur. Jemaah Allah muliakan, terakhir ya, jika ada pertemuan yang akan datang kita akan kaji ya tiga surah langsung insyaallah. Surah juga yang kita baca sehabis salat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jika ada yang telah membahasnya, ya kita anggap sebagai muraja atau mengulang kaji. Kenapa kaji? Kena diulang. Ya ala biasa, karena kena biasa. Semoga Allah mudah-mudahan bertemu kembali bila waktu untuk menjelaskan ya tiga surah tersebut yang sangat kita baca, sering kita amalkan, dan kiranya kita mengamalkan, kita pahami, dan kita ya renung, dan kita hayat. Semoga Allah juga memberikan kita taufik dan hidayah, dan kemudian dalam beramal saleh, serta dipanjangkan usia dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada kata-kata yang salah, jika ada yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.